Sobat, ada nasinya nih. Tete, Ai, ini Mama punya pop mie varian baru. Wow, ini yang pakai nasi ya, Maya? Iya, pop mie rasa soto ayam yang pakai nasi. Wow. Yeay, yuk kita bikin yuk. Yuk, tunggu aja ada 3 cocok. Wow. Nah, wow. Satu lagi buat Mama. Beneran kayak nasi di rumah aja gitu. Gak tahu nih, Mama juga penasaran teh. Nah, kira-kira nasinya beneran atau enggak ya? Terus matangnya kayak gimana ya teh ya? Matangnya kayak gimana? Jadi penasaran juga nih rasanya. Iya. Eit, ay, jadi gigit dong. Yuk, kita bikin sekarang ide. Yeay. Ini pop mie pertama kali bikin yang ada nasinya ya teh ya? Iya. Keren biasanya banget. Kalau yang lain itu nggak ada nasinya. Jadi wajib kita cobain nih kayak gimana. Oke deh. Yuk kita bikin sekarang. Pertama-tama kita buka dulu plastiknya. Lalu kita buka ininya ya. Bukanya setengah aja. Ini garpunya. Oh, ternyata garpunya beda nih. Ada sendoknya. Di sini juga ada beras, ada bumbu dan cabe, sama minyak. Mie-nya. Nah sobat, pertama-tama kita masukkan berasnya. Wah, ini berasnya. Wow, ini berasnya nih. Oh, kita masukin ya. Selanjutnya aku masukin minyaknya. Nah sekarang kita masukin air panasnya. Tunggu sampai beberapa saat. A few minutes later. Nah sobat, sepertinya mau mateng nih. Kita lihat dulu teh. Lihat.
Iya, mama udah matang loh. Tata juga udah. Udah matang nih, sobat, mie-nya. Kok ayah pakai cabe? Hah? Oh, itu punya mama. Ketuker. Kalau mama bikinnya pakai cabenya, sobat. Kalau Tete sama Rai enggak. Soalnya kepedasan. Kita buka enggak gini? Ya, dibuka aja. Soalnya udah matang. Wow. Wangi banget ya Teh. Pas waktu pertama dibuka tuh langsung kecium wanginya. Cepat liatin nasinya. Nasinya mana? Nih. Aduh, jatuh. Ini mama liatin punya Rai ya. Nih sobat, nasinya tuh benar-benar matang. Dan nasinya tuh seperti nasi yang kita biasa makan sehari-hari. Nih. Ini nasinya. Terus ini lucu ya. Sendoknya bagus banget, beda. Garpunya, kalau yang pop mie yang biasanya itu garpu biasa aja, sobat. Nah, kalau sekarang seperti ini bentuknya. Jadi ini kalau menurut mama ya, ini bagus sih. Jadi pas waktu kita makan mie-nya tuh bisa sekalian sama kuahnya gitu. Nah, yuk diaduk dulu yuk. Nih. Nah, sobat Faiha Rai yang belum tahu di mana bisa dapetin pop mie pakai nasi ini. Bisa ini di Indomaret sudah ada, atau misalnya mau via online juga bisa. Untuk harganya kira-kira berapa coba Teh? Kalau di online itu 10.000. Mm-hmm. Kalau di Indomaret itu murah cuma 5.000 aja. Wow, jadi sobat kalau misalnya belinya di online shop itu harganya sekitaran 7.000 sampai 10.000. Tapi kalau misalnya belinya di Indomaret itu harganya cuma 5.400 aja. Bu, Rai udah dimakan? Rai udah dimakan, gimana rasanya dek? Enak. Coba, kita cobain makan dulu. Yuk, coba dulu. Bismillah dulu ya, jangan lupa ya. Bismillah. Pakai tangan kanan dong. Rantakan. Enak ya Teh? Enak. Rantakan dong. Rasa sotonya gimana rasa sotonya? Rasa sotonya. Rasa kuahnya? Enak. Coba mamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tapi masih panas loh. Masih panas ya? Soto ayamnya pas banget, terus nggak ada berubah sih, maksudnya nggak ada perbedaan dengan soto pop mie soto ayam yang biasanya. Cuman ini karena pakai nasi aja sih sebenarnya sobat, dan untuk ukurannya juga tetap sama ya Teh, nggak ada yang berubah. Enak ya dia? Tuh kan, jadi kalau misalnya pas waktu ngambil mie-nya tuh bisa sekalian sama kuahnya nih sobat nih. Ini sih benar-benar apa? Inovatif banget sih kalau menurut mama. Enak banget apa karena lagi lapar ya? Terus nasinya karena udah kecampur dengan mie-nya itu jadi nggak kelihatan sobat. Jadi di bawah gitu. Jadi pada di bawah nasinya. Kalau ayamnya di atas. Sebenarnya kalau untuk yang suka makan dengan porsi yang banyak, untuk nasi yang ada di pop mie pakai nasi ini sih sebenarnya kurang banyak. Tapi kalau untuk mama cukup sih. Mama pengen nyobain nasinya deh. Mana ya nggak kelihatan nasinya? Ada ayam makan nasi. Gimana rasanya deh? Enak. Dan ini mama baru dapat nih. Oh iya, ini Tete juga nasinya. Ada tapi sedikit. Kamu pengen nyobain nasinya, apakah benar-benar sama rasanya seperti nasi yang di rumah? Atau ada sedikit perbedaan? Nih, mama udah ngambil nasi, mie sama kuahnya, sekaligus sama toppingnya. Pakai kuah lagi biar enak. Cobain ya. Enak. Terus rasa soto ayamnya pas banget ya Teh. Ya, terasa banget gitu.
tadi Tata udah makan nasinya enak. Karena enak pak nasinya. Ya mama dapat lagi nasinya. Wow banyak. Raya makanya pakai tangan kanan deh. Sobat ada nasinya nih. Nah, alhamdulillah kita makan popinya udah selesai nih sobat. Gimana teh rasanya teh? Enak banget. Alhamdulillah ya. Nah, sobat karena kita udah selesai makan popinya. Sudah nonton video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa klik loncengnya biar kalian tahu video Faihara yang barunya. Bye bye. Assalamualaikum.